Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Oke, jadi Upin sudah agak lama tidak main motor dengan Asap Pelangi guys ya. Sekarang tengah malam nih. Upin mau coba ya motor Asap Pelangi ini, apakah dia akan terlihat keren kalau malam-malam seperti ini atau tidak teman-teman. Oke, kalian lihat nih. Yang mana Asap Pelanginya nih? Wow guys. Hihi. Keren gak guys? Mantep kan? Hihi. Oke guys, nanti kita akan jalan-jalan ya. Upin periksa dulu ban motor ini apakah baik semua, tidak ada yang botak bannya ini. Kalau sudah botak kan sudah licin guys, kita bisa kecelakaan kalau terlalu cepat. Wah, bagus bannya ini. Oke, langsung aja kita berkeliling dengan motor ini. Upinnya tidak di rumah guys, dia tidur sama opa di kampung durian runtuh guys. Oke, oh sekalian Upin mau cari tempat loncatan guys. Pasti keren sekali ini. Neng. Wow, ketabrak ya. Kita pergi ke ini, stasiun kereta api guys. Tempat loncatan pertama Upin dan Ipin guys ya. Ada tempat loncatan di sana guys. Let's go. Kita masuk ke sini aja guys. Let's go. Neng. Ada suaranya enggak nih? Wah, ada guys. Oke. Neng. Dari mana ya? Dari sini aja guys. Neng. Apakah kita bisa berhasil meloncat atau tidak ini? Neng. Keren guys. Waduh, nggak lewat tapi. Waduh, tidak apa-apa. Ya kita coba lagi. Oh, ternyata motor CB yang lebih hebat dari motor ini guys. Ayo coba kita ganti motor CB guys. Inilah dia motor CBR Upin. Wow, ini kan lebih besar guys. Mana asapnya ini? Oke, let's go. Waduh, nggak lewat juga. Tapi kan terlalu dekat guys. Coba kita coba dari tempat yang agak jauhan sedikit. Oke, dari sana nih guys. Kita akan lihat apakah motor CB ini lebih hebat dari motor Satria yang tadi atau tidak. Let's go. Masuk. Mana ini warna-warnanya? Ini dia. Let's go. Wah, tidak bisa. Sama-sama tidak bisa, guys. Waduh. Wah, tidak apa-apa lah. Yang penting kan ada pelangi-pelanginya guys. Let's go. Kita jalan ke sana lagi guys. Wih, keren guys ya. Sekarang tempat yang biar. Oh, di sini juga bisa nih guys. Di sini juga bisa. Ayo kita coba sini. Neng. Permisi Pak Polisi. Hampir menabrak Pak Polisi guys. Neng. Wah, ada mobil tiba-tiba. Ya ampun, gagal dong. Oke, saya coba di sini ya. Neng. Jangan ada mobil lagi ya. Neng. Wih. Wow, bisa guys. Coba sekarang dari sini. Dari sini. Ah, dari tempat rumah Upin nih. Ini guys. Oke. Neng, kita coba guys dari sini guys. Bisa tidak guys? Neng. Wow. Bisa guys. Gila. Mantul. Gila guys. Keren. Mantap. Sudah cukup ah. Upin nanti dimarah sama Pak Polisi ini guys. Tengah malam main-main motor pelangi seperti ini. Nanti apa namanya? Mengganggu warga yang lain kan guys. Oke. Kita taruh di mana motor ini? Hei Upin. Halo Om Gimbal. Wih, motormu keren sekali warna-warnanya. Iya dong, ini Asap Pelangi namanya. Emangnya kamu mau motor seperti ini? Iya, wah keren sekali itu Upin. Aku pengen punya motor seperti itu, tapi aku tidak punya uang untuk membelinya. Tidak apa-apa, kamu bisa punya mobil motor Upin ini kapan-kapan. Oh begitu ya? Iyalah. Kau kasih pinjam aku lah Upin kapan-kapan ya. Iya. Nanti kalau kamu mau pakai, kamu boleh pinjam di rumahku, pakai seharian sepuasmu. Tapi ingat, kamu yang harus isi bensinnya. Oh iya, itu sudah pasti, nanti aku isi bensinnya. Kalau aku mau jalan-jalan, aku pinjam motor kamu ya. Iya. Oke deh, kalau begitu aku balik dulu ya. Iya Upin. Oke. Oke guys, kita balik dulu teman-teman ya. Taruhnya motornya di sini aja guys. Di sini guys, tuh di sini. Nah, tes pasti tidak akan hilang. Motor ini lebih aman daripada motor yang ada di garasi guys. Kalau di garasi orang bisa mengambilnya, tapi kalau di sini kan mereka tidak, kecuali memang mereka datang untuk mencuri, mereka pasti bisa melihat motor ini. Tapi tidak bisa kalau Upin masukin ke sini. Nah, kalau di sini mereka tidak bisa melihatnya, ya kan? Coba kita lihat dari sini. Aku mau curi motor Upin. Wah, kelihatan ini roda depannya. Mundur sedikit guys. Oke, mundur sedikit motor CB.
Okey, coba lihat lagi. Aku ingin mencuri motor Upin. Wow, tidak ada. Tidak terlihat, guys. Nanti di sini baru mereka melihatnya. Oh, kita harus pindahkan lagi, guys. Ke sini begini. Nah. Kok dia menyala, cuy? Nah, ini gini, guys. Nah, harus begini, teman-teman. Coba lihat lagi. Aku mau mencuri motor Upin. Wow, kelihatan. Kelihatan ternyata, guys. Dorong lagi. Oke. Nah, kalau begini kan dia tidak lihat. Aku mau mencuri motor Upin. Ada apa itu? Wah, hantu. Lari. Dia lari, guys. Dia melihat lampu motor, guys. Langsung dia bilang hantu. Oke, guys. Ayo kita balik. Kita masuk, teman-teman. Wah, siapa yang mau buka garasi? Kenapa kamu terbuka? Ayo masuk, guys.